Penyidik KPK Novel Baswedan berharap hasil investigasi dapat mengungkap dalang dan motif penyerangan terhadap dirinya. Namun, jika nantinya laporan TGPF tidak membuahkan hasil, wadah pegawai KPK akan mendesak Presiden membentuk tim independen dan melakukan investigasi. Mengungkap kejahatan jalanan begini haruslah dimulai dengan pelaku lapangannya. Tidak mungkin ada pengungkapan pelaku kejahatan seperti ini, kejahatan kekerasan jalanan begini, tapi kemudian hanya dimulai dengan spekulasi aktor intelektual pihak mana, saya kira itu bukan investigasi ya, itu hanya reka-reka atau duga-dugaan saja, dan saya kira itu tidaklah tepat. Tentunya saya berharap kasus ini tidak diperkeruh dengan spekulasi, tapi betul-betul ada upaya pembuktian yang sungguh-sungguh yang mengikuti aturan-aturan pembuktian yang ada, yang kemudian dengan begitu bisa didapatkan pelakunya.